infeksi virus. Segala kemungkinan bisa terjadi pada anak Anda yang sedang muntah-muntah dan penyebab yang cukup sering adalah justru karena infeksi virus. Rotavirus adalah yang paling umum di mana kondisi yang terjadi adalah gastroenteritis akut. Rotavirus juga adalah penyebab diare pada anak di mana terkadang juga bisa sampai muntaber. Bila anak muntah-muntah disertai pula dengan diare hebat, demam ringan, dan juga rasa nyeri di bagian perut, maka ini kemungkinan adalah gejala infeksi rotavirus. Diare dan muntah merupakan gejala utamanya dan jika berlangsung selama 3-7 hari tanpa ada tanda-tanda membaik, segera bawa anak Anda ke dokter.